Selamat datang di NS Review. Kembali lagi bersama saya akan membandingkan dua kamera smartphone, kali ini antara Xiaomi Redmi Note 3 dan Oppo A39. Dimana untuk Xiaomi Redmi Note 3 memiliki kamera belakang 16 MP, sedangkan untuk Oppo A39 memiliki kamera belakang sebesar 13 MP. Dan untuk kamera depannya sama-sama memiliki kamera 5 MP. Langsung akan kita bandingkan baik foto, video dan juga soundnya. Yuk. Dan ini adalah perbandingan kamera antara Oppo A39 dengan Xiaomi Redmi Note 3. Lihat menurut Anda yang mana yang lebih natural? Ini ada tumbuhan kecil-kecil tapi banyak ya. Ada bunganya sedikit.
Selanjutnya adalah perbandingan di low light-nya untuk Oppo A39 dan Xiaomi Redmi Note 3. Nanti ini untuk Xiaomi lebih terang ya, tapi untuk detail kita tentukan lewat kipas. Dan lebih detail yang Oppo A39 karena Xiaomi lebih memaksimalkan cahaya, sedangkan Oppo A39 memaksimalkan detail dan juga FPS-nya. Dan ini adalah kamera depan dari Oppo A39 dan juga Xiaomi Redmi Note 3. Seperti ini ya. Lihat di belakang saya itu adalah rawa-rawa. Kita lihat ke atas, lihat ke bawah, dan sepertinya ide bagus kalau saya berputar. Lihat, ini menyesuaikan cahaya, tangkapan cahayanya diperhatikan juga. Oke, seperti ini ya. Ini low light untuk kamera depannya seperti ini ya. Oke. Dan kita lihat kipas. Ya, seperti itu ya. Perputarannya beda. Dan itu tadi hasil foto, video, dan juga soundnya. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian puas dengan perbandingan-perbandingan tadi, dan kalian sudah bisa menilai yang mana yang lebih cocok buat kalian. So, ya, tetap di channel kita karena banyak video-video yang harus kalian tonton. Sampai di sini saja. Stay up to date. Dadah.